Alright guys, welcome back to my channel guys ya, JTV Family. Nah, di sini kita lanjut bermain Mobile Legend Adventure guys ya. Oke guys ya, kita sudah berada di test server guys ya, karena di sini saya mau rencananya mau melihat ada event baru atau tidak guys. Ternyata ada event baru guys ya. Oh ya, di test server ini 39004 guys ya. Nah, di sini guys ya, tadi awal-awal sudah langsung dikasih tawarin sama si langsung dikasih sama si Muntun guys ya. Free Zex kayak seperti itu guys ya, kayak kemarin ya Free Lunox guys ya. Nah, ini Free Zex ya, syaratnya cuma gampang aja guys ya, menyelesaikan chapter 4 ya guys ya, sama kayak Lunox kemarin guys, langsung aja klaim si Zex nya ini guys ya. Oke, nah guys ya, langsung dapat guys, free guys ya. Nah, kemudian guys ya, kalau kita lihat, nah di sini ada bundle guys, ada bundle yang ini guys ya, op nih guys ya, op untuk ini guys, apa namanya, ini op untuk gacha guys ya, untuk gacha dimana di event ini guys. Nah, kita langsung aja eventnya guys ya. Nah, ada event guys ya, ini satu, ini sebenarnya satu event aja guys ya, cuma untuk mendapatkan opnya ini ada di sini guys. Nah, kita harus menghajar obsidian tortoise ini guys ya. Oke, di sini kalau kita lihat ada tipsnya guys, memakai hero-hero yang damage dealer yang ini guys, yang area guys ya. Nah, dan bisa menyebabkan stun guys ya, kalau bisa, yang bisa stun ini guys ya, si boss ini guys ya, si obsidian tortoise ini guys. Itu siapa dia punya tips guys ya, kita pakai yang punya area dan punya stun effect. Oke. Kayak high loss gitu guys ya, yang bisa stun gitu guys ya. Kemudian di juga disarankan guys ya, pakai healer guys, pakai healer. Jadi di sini kita bisa mendapatkan yang namanya op nih guys ya, immemorial op guys. Nah, terus kita oke, kalau kita lihat guys ya, dari aturannya guys, aturan di sini guys ya, ini event berlangsung selama 8 hari guys, untuk mendapatkan opnya ini 8 hari ya guys ya. Nah, kemudian kita cuma dikasih kesempatan menghajar satu kali aja guys, satu kali aja guys ya, per hari guys. Oke. Makin banyak damage yang kita hasilkan, makin dapat kita yang op itu makin banyak guys ya. Nah, tetapi nanti kita lihat guys ya, tetapi kok saya sudah coba guys ya, itu awal-awal yang bisa dapat banyak guys, semakin gede makin susah dropnya guys ya. Tetapi kalau kalian makin bisa mendapatkan yang lebih banyak, apa salahnya guys ya, supaya lebih banyak opnya guys ya. Nah, kemudian guys ya, terus dan di nomor 4 guys ya, kita bisa melihat hasilnya nanti guys ya, terakhir-terakhir, terus kita mau ambil atau tidak. Kalau kita tidak mau, kita bisa ulang guys, jadi satu kali kesempatan itu bisa berulang-ulang guys ya, berulang-ulang sampai kalian puas mau dapat berapa banyak op yang kalian mau. Oke, kita langsung aja guys ya, kita tes ya guys ya. Oke, nah kayak gini guys. Nah, kalau ini untuk use guys. Nah, ini guys ya, ini saya sudah pilih guys ya. Ini tadi bentuknya kayak card gitu guys ya, card gitu. Pilihannya kayak gini ya. Nah, terus kita dikasih pilihan kayak gini ya. Terus terserah mau pilih apa ya. Ini pilihan-pilihan ultimate rewardnya guys ya. Kalian mau terserah mau pilih apa ya. Terus kalau yang Lunox sama Zex ini kayaknya harus selesai dulu satu putaran guys, harus selesai satu putaran baru bisa memilih Lunox sama Zex guys ya, jadi tidak bisa langsung dipilih guys. Nah, oke, saya di sini memilih Irithyll guys ya, Irithyll. Nah, kemudian kita dikocok-kocok gitu guys ya, keluarlah 36 kartu nih guys ya. Oke, 1 2 3 4 oke 9 kali 4 36 kartu. Nah, keluarlah 36 kartu ini guys ya. 36 kartu ini salah satunya ada yang namanya Irithyll guys ya. Nah, ini kalau kita lihat guys ya. Nah, dari 36 kartu itu guys ya, kalau kalian guys ya, ini adalah hadiah-hadiahnya guys ya. Jadi kita tidak langsung dapat Irithyll-nya kayak gitu guys ya. Enggak seperti kayak Chrono Arena, kita kumpul langsung tinggal tukar aja ya guys ya. Ini tidak guys ya, ini kayak gacha lagi guys, ini ya istilahnya mengandalkan hoki lagi guys ya. Kalau kita apes ya kita tidak dapat, kalau kalian apalagi kalau kalian bisa cuma bisa ngumpulinnya sedikit aja guys ya, yang namanya apa namanya ini op ijo ini guys ya. Nah ya guys ya, kalau nah sini guys ya, di sini 1 2 3 4
di sini 10 11 16 21 26 36. Oke, semua total 36 guys ya. Nah, ini 36 ini guys ya. Nah, ini di sini guys ya. Berarti e-retail ini ada salah satu di mana dari 36 ini guys. Jadi, kalau kalian apes-apesnya guys ya, buka semua guys baru dapat e-retailnya guys ya. Itu kalian hitung guys ya, 20 kali 36 guys ya. Jadi 720 poin guys. 720 poin kalau apes-apesnya guys ya. Nah, buka semua guys kalau apes-apesnya guys. Nah, untuk buka ini guys ya, untuk buka ini kita dikasih kesempatan 10 hari guys. Tetapi untuk mendapatkan ini dari si Obsidian Tortoise ini guys ya, itu 8 hari guys. Nah, selain itu kita bisa mendapatkan lagi ini dari beli bundle harian guys ya. Dan saya sangat-sangat sarankan kalian ambil yang ini guys, yang 15.000 ini guys ya. Ini jauh lebih murah guys, yang 15.000 ini guys ya. Selain itu dapat fragment sama gold juga guys ya. Kalau yang ini kan sudah mulai mahal guys ya, 40 cuma 2 kali lipatnya aja, tapi harganya sudah naik lonjak 5 kali lipat guys. Jadi yang 15.000 ini saya sarankan kalian ambil ini guys ya. Oke. Nah, kita langsung coba aja guys ya. Saya sudah mencoba dan di server test ini timnya tidak begitu kuat ya. Jadi saya memakai karena yang disarankan tadi stun sama area damage, saya coba mengubah tim dulu guys ya. Oke, sebentar guys ya. Oke guys, nah timnya saya ubah dulu guys ya, karena tadi dia bilang yang stun sama area damage guys ya. Nah, saya coba ini pakai ini guys ya, karena ini sebenarnya sih Valir guys ya, lebih bagus. Oke, tapi kan ada stun-stunnya sih. Ini kita coba dulu guys, pakai yang ini lah guys ya. Nah, kita coba pakai ini. Kita langsung aja guys ya. Nah, kita auto aja guys. Nah, ini guys ya, ini awal-awal aja yang bisa mendapatkan banyak op ijo-ijo ini guys ya. Kalau sudah kita punya power apa damage-nya sudah makin besar, memang masih drop guys apa, tetapi makin susah guys ya, makin susah, tidak makin gampang guys ya. Oke. Jadi ya, memang semakin banyak damage yang kita hasilkan, semakin besar juga guys. Tetapi ya enggak segampang semudah itu turun guys ya, drop guys ya. Oke, ini kita stun terus bosnya. Oke, stun. Oke. Masih oke guys. Sudah 76 biji ya kita dapat, kita kumpulin. Oke, hajar terus. Oke, stun sana, stun sini. Tadi saya memakai tim yang tadi itu guys ya, saya berhasil mendapatkan 81 paling banyak guys ya. Saya penasaran ya sama yang ini kira-kira dapat berapa ya. Oke, masih 79 80 aja guys ya, 80. Oke, tanknya sudah mati guys ya, tanknya. Oke, 81 juga kayaknya guys ya. Oke, mati semua. Oke, 81 aja guys. Oke, tampaknya memang power sekitar 2,1 cuma bisa mendapatkan 81 guys ya. Dan ini guys ya, ini memang chance kita satu kali, tapi kalau kalian mau ulang-ulang, kalian pencet aja yang discard nih guys ya, batal yang sebelah kiri yang biru nih guys ya. Tetapi kalau kalian sudah yakin, kalian ambil aja get reward ini guys ya. Oke, ini damage-nya ini tadi ya 27 juta. Oke, saya ambil aja guys ya get reward. Nah, oke, ini ada tawaran lagi, tawaran 75.000. Oh, ada tawaran juga guys ya. Oke, ini congratulations untuk first time 50 HP bar worth damage to Obsidian Tortoise. Oke, ditawari guys ya. Ini kalian bisa ambil atau juga bisa kalian skip guys ya. Oke, itu lumayan juga sih guys. Oke. Nah, di sini guys ya, langsung aja kita mencoba guys ya. Kita mencoba. Nah, di sini guys ya, challenge-nya sudah habis guys sama satu kali. Kalau kalian sudah merasa puas dengan jumlah op yang kalian dapat, kalian ambil aja ya. Dan terus kita berarti kita di sini ya, kita coba pakai guys ya. Nah, di sini kita punya kesempatan 4 kali buka guys. 4 kali buka ya. Jadi karena kita dapat 80 ya, satu kali buka tuh 20 guys. Jadi 4 kali buka guys. Kalau kita hoki, kita bisa langsung ambil dapat si retail guys ya. Tapi kalau belum hoki, itu berarti kita coba lagi besok guys ya. Kita coba aja guys ya. Di angka berapa ya? 15 guys. 15. 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15. Oke, di sini guys ya 15.
Oke, 500 diamond guys ya, 500 diamond. Kemudian di angka 25 guys ya. 9 18 27. 27 berarti 25 tuh di sini guys ya. Oke. Cuma salah satu fragment guys ya. Kurang beruntung guys. Kemudian di angka 3 guys ya. Oke, oke. Wih, cuma 1 3 aja guys ya. Wah, ini namanya kurang bagus guys ya. Oki-okian kayak gini guys ya. Oke, 1. Tidak dapat guys ya. Berarti kurang beruntung guys. Jadi kita coba lagi besok guys ya. Nah, oke guys, misalnya guys ya, kalian sudah buka-buka gini tetapi kalian berubah pikiran mau mencari mengubah hadiah utamanya, kalian masih bisa guys, kesempatan enggak ada mengganti hadiah utamanya guys ya. Kalian mau ganti lagi masih bisa guys ya, kayak gini guys. Nah, ganti aja guys. Mau ganti apa aja bisa guys ya. Boleh, boleh. Enggak ada masalah guys ya. Nah, misalnya mau pikir-pikir sol meteor aja. Oke, sol meteor. Tapi sama aja guys ya, chance-nya sama aja guys. Tidak ada yang berubah guys ya. Nah, paling-paling apes ya kalian harus buka semua guys. Tapi kalau kalian hoki, kalian bisa langsung ini guys ya. Kalau kalian berhasil mendapatkan ultimate reward-nya, itu kalian langsung bisa langsung ini guys. Putar ulang enggak apa? Maksudnya kayak gini guys. Apa namanya? Ini guys ya, langsung aja ini guys. Ke ronde berikutnya guys, langsung aja di reset ulang semua ya. Kalau kalian itu saya belum tahu ya bagaimana caranya. Mungkin nanti ada menu ya guys ya, kalau sudah dapat reward, apakah kita mau teruskan putaran ini atau kita mau ganti yang baru, ronde yang baru. Ini ronde pertama, ceritanya total 36 ini ronde pertama guys ya. Nanti kita kalau misalnya kita sudah dapat, nah terus ronde kedua langsung 36 tertutup lagi semua ini guys ya. Nah, oke guys ya, tampaknya itu aja ya untuk sementara ini guys ya, untuk event-eventnya. Kalau yang kalian misalnya kalau patch notice-nya ini kan sudah sama semua ya, kayak di server biasa ya guys ya. Oke, tampaknya itu aja guys videonya guys ya. Jika kalian suka dengan videonya, please tekan tombol like-nya, jangan lupa di share, tentu saja di subscribe guys ya. Terima kasih sudah menonton, see you in the next video, bye bye.